Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Mama Tuti. Hari ini aku mau mangkas pohon jambu yang karena udah 1 tahun ini gak berbuah-buah nih, say. Yang tumbuh hanya daunnya terus. Nah, di sini ada pohon lengkeng yang udah 1 bulan aku pangkas. Dan aku beri pupuk garam, pupuk NPK, alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga. Ini ditanamnya di atas loteng, guys. Tuh banyak kan bunganya, cantik. Mudah-mudahan tidak rontok. Amin. Sebelah sini juga sudah mulai tumbuh lagi bunga. Setelah pemangkasan, saya cuma memberikan 3 buah pupuk. Ini ada pupuk NPK Pak Tani. Terus harga Rp15.000 ya, ada garam, ada KCL merah, mutiara biru, dan pupuk buah lainnya. Sekarang inilah penampakan setelah saya pangkas 1 jam. Yang kubuangin adalah tumbuhan di sini. Saya cuma menyisihkan 3 batang, setiap tangkai 3 batang. Airnya saya buangin dan potong pangkas. Sekarang saya akan memberikan pupuk NPK terlebih dahulu. Saya nggak pakai takaran ya, guys. Saya harusnya pakai takaran 1 sendok. Berhubung sendoknya di bawah, lupa bawa, jadi saya secukupnya aja. Harusnya temuan liar ini saya buang. Aduh, sekarang saya kasih garam Inggris. Setelah semuanya saya kasih KCM, kasih garam, saya kasih lagi deh yang mutiara biru. Karena berhubung jarang saya kasih pupuk, coba metode baru. Nah, setelah pupuk saya kasih semua, sekarang saya tambahkan tanah untuk menutupinya ya, teman-teman. Tumplekin aja sekalian tuh tanahnya. Biasanya pemberian pupuk itu 2 minggu sekali, dan mudah-mudahan dalam 3 bulan ini bisa berbuah lebat. Amin. Ya, kita ratakan dulu tanahnya. Saya siram pakai air hujan semalam. Taruh di pinggirannya itu supaya tidak terbakar dan tidak terlalu hangus karena sudah ditutup dengan tanah. Alhamdulillah beres. Mudah-mudahan bisa cepat berbuah
jangan cuma berdaun. Amin. Dan saya juga punya satu masalah lagi, yaitu pohon sawo. Mungkin sawo berbuah lebat, cuma rontok dan kecil-kecil terus. Mungkin saya perlu pemangkasan ulang. Next, minggu depan mungkin sudah mulai saya pangkas. Dadah teman-teman, jangan lupa.